Hi Jason nurse. I'm back with a new video. Jason is here. Are you ready to study English again? So in this video we are going to teach you how to understand more English pronunciation. It's so much better to understand that there will be some difference when we read the English words and how to pronounce them somehow english words require different spellings and sound when we read them, so it's a little bit confusing for some students. but now we are going to give you several understandings related to a pronunciation, specifically to silent letter for i and k. anytime we don't have to spell this both alphabet in the word, there must be a rule, right? in the structure in the word. So, are you ready? Let's get started. Kita akan mulai dari silent letter e. Kapanpun kita tidak perlu mengucapkan huruf e, tetapi untuk silent letter e ini hanya berlaku secara khusus. Jadi tidak ada aturan khususnya, hanya ada beberapa kata saja yang mengucapkan silent letter e. Yang pertama adalah business. Oke, okay, di sini ada kata business. Kita sering banget. Nah, tapi dalam bahasa Inggris pengucapannya bukan bisnis tapi business. Business. Ini dibaca e. Uh. Nah, simbol apa ini? Ini adalah pronunciation especially for phonetic transcription. Jadi phonetic transcription ini merepresentasikan suara kita mengucap. Bukan tulisannya, gitu. Kalau yang ini yang kita baca dan ini yang kita ucapkan. Artinya di sini urusan dan bisnis. It's none of your business. Nah, perhatikan di sini. U di sini dibaca i. Bis. Lalu kemudian setelah bis bukan bize, tapi bis kita hilangkan i-nya. Business. Business. Lalu kemudian selanjutnya parliament. Parliament. Will you be a member of parliament? Akankah kamu menjadi anggota parlemen? Nah, di sini perhatikan. Pada kata ini I tidak dibaca. parliament Kalau misalnya kita baca huruf I-nya, maka menjadi parliament Tapi no. But we pronounce parliament Lalu kemudian, selanjutnya, silent letter K. Nah, untuk silent letter K, sederhananya adalah kapan saja kamu temukan huruf K berada sebelum huruf N di awal kata. Contohnya, knock ni knee, nil. Jadi kata-kata ini diawali oleh huruf k, lalu langsung diikuti oleh huruf n. Maka k ini tidak usah dibaca, baca aja n-nya. Kita akan masuk kepada bagian contoh-contohnya, beserta kalimat dan artinya. Contohnya begini, yang pertama kita punya kata neck, neck. Nah di sini k-nya tidak usah kita baca, neck. Ketangkasan, It's easy once you've got the knack. Mudah saja sekalinya kamu punya ketangkasan di situ. Lalu kemudian selanjutnya kita punya juga, I'm so sorry, uh, need. Nah di sini k-nya yang di ya, bukan di sini. Hah. Ini gabungan. Lalu kemudian di sini uh, need meremas-remas. Add the water and need the mixture well. Tambahkan air dan remas-remas campurannya dengan baik. Lalu kemudian ada kata need lutut. Nah kata ini juga diawali oleh huruf K lalu diawali juga dengan huruf N dan kita hanya baca N-nya saja. I hurt my knee. Lututku sakit. Bahasa Inggris dalam uh, ekspresinya ketika kita bilang sakit di sini bukan berarti saya menyakiti lututku, bukan. Tapi in English kita biasanya menggunakan subjek juga beda dengan bahasa Indonesia. Dan di sini kita bisa juga bilang, my knee is hurt. Nah, itu juga boleh. Jadi, jangan sampai salah paham. Kemudian selanjutnya, kita punya kata kneel. Artinya berlutut. Kalau knee aja, artinya lutut. Tapi kalau kneel, dengan tambahan L, ini mengganti menjadi kata kerja. People sometimes kneels to pray. Orang-orang kadang bersujud untuk beribadah. Lalu, new. Nah, kita hilangkan huruf K-nya knew, mengetahui. I knew why Morgan had been mad at you. Aku tahu kenapa Morgan marah sama kamu. Get down. Lalu kemudian selanjutnya, knickers. Celana dalam wanita. My mom just bought new knickers. Ibuku baru saja membelikanku celana dalam baru. Ya, aku di sini bukan saya asli ya. Jadi ini buat cewek aja. Kemudian selanjutnya ada kata knife. Knife. Pisau. Be careful with a knife. Hati-hati dengan pisau. Knight. Kesatria. I would be a knight for you for good. Aku mau jadi kesatria untuk keselamatannya. Lalu knitting. Merajut atau rajutan. Where's my knitting? Di mana rajutanku? Seperti itu. Contoh yang lain ada kata knob. Knob itu artinya kenop atau gagang atau pegangan untuk pintu. I've tried fiddling with the knobs, but nothing seems to happen. Aku sudah mencoba memutar-mutar gagangnya, tapi nampaknya tidak berfungsi. Lalu knock, kalau knock mengetuk atau ketukan. Somebody is knocking the door. Seseorang mengetuk pintu. Lalu knot, knot, simpul atau menyimpulkan ikatan. Tie a knot in the rope. Ikat simpul di talinya. Kemudian selanjutnya di sini ada kata new, no, new, no, new. No. Mengetahui jadi bukan no tapi new. No. Jadi ada slide soundnya atau kita sebut diphthong new no, kita. Did you know my new neighbor? Apakah kamu kenal tetangga baruku? Atau di sini kata yang lain knowledge, pengetahuan. Experience is an essential as knowledge. Pengalaman sama pentingnya dengan pengetahuan. Nah, itu adalah silent letter E dan juga K dalam bahasa Inggris. Beserta aturannya, contoh kalimatnya, dan terjemahannya. Kalian bisa praktekkan ini dan kalian bisa cek juga di website kita untuk belajar lebih banyak materi bahasa Inggris. So, kita akan mencoba untuk memberikan kalian referensi belajar bahasa Inggris paling komplit. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, guys. If you love this video, just share this video to your friends. just let them study with us okay well see you international and social people in the next videos bye then da-da